Tuh. Ini baru pertama kali bener ini saya melihat sarang burung seperti ini. Oke, teman-teman bisa kasih nama ini, namanya burung apa ya? Teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di Incana Channel. Dan kali ini saya tepat berada di sebuah perkebunan atau di sebuah tempat di mana biasanya saya mencari rumput atau mencari pakan ternak. Dan hari ini saya rencananya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah sarang burung ya. Setelah beberapa lama saya tidak pernah mencari sarang burung karena saya kira untuk musim sarang burung tahun ini sudah berakhir. Tapi tadi pagi adik saya katanya menemukan lagi sebuah sarang burung di sekitaran tempat ini, dan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman ya untuk melihatnya bersama-sama. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke lokasi dan untuk mencari di mana tempat sarang burung itu berada, karena untuk lokasi sarangnya saya tidak begitu tahu, katanya di sekitaran tempat sini. Oke, kita langsung saja lah. Ya teman-teman, kemungkinan sarang burungnya berada di lokasi ini karena katanya tadi dia mencari rumput di sekitar sini, dan saya akan coba lah untuk mencarinya di sini ya. Gini teman-teman, mudah-mudahan sarang burungnya bisa saya temukan. Dan kelihatannya tadi dia larinya di sini teman-teman. Ini masih ada bekasnya. Kita coba aja cari di sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan berhasil saya temukan nanti. Ini saya berada di sebuah ketinggian teman-teman, di sebuah tebing. Oke, kayaknya ada di seputaran ini.
nampaknya tadi ya tongharinya di sini, teman-teman. Berarti katanya dia sudah mengasih tanda bahwa di tempat sarang burung ini sudah dikasih tanda, katanya ada. Oh, ternyata ini tandanya. Ini tandanya berarti benar di sekitaran sini. Tuh, kita cari lagi coba. Oh, ternyata itu, teman-teman. Itu sarangnya. Gimana caranya? Oh, ternyata benar, teman-teman. Di sini sarangnya. Tidak kelihatan ya. Ini isinya apa? Tidak kelihatan. Saya coba naik lagi. Oh, kita lihat, teman-teman. Nggak kelihatan ya. Oh, ternyata ini sudah ada anaknya, teman-teman. Warnanya ya hitam, teman-teman. Kayaknya ini sudah berbulu, teman-teman. Oke, ternyata anaknya sudah gede, teman-teman. Ada dua anaknya. Kita lihat. Nah, itu anaknya ada dua. Sudah berbulu. Tapi belum lengkap bulu-bulunya, teman-teman. Dan ini sudah bisa dipanen. Ini sudah pas sekali kalau kita seandainya mau panen. Ini sudah pas sekali nih, sudah mau mangap ya. Tapi saya ini kurang tahu sebenarnya ini sarang burung apa, karena ini baru pertama kalinya saya menemukan bentuk sarang burung seperti ini. Sarangnya mirip burung jongkangan, tapi kalau dibilang burung jongkangan ini bukan. Kalau burung jongkangan di sarangnya di atasnya ini tertutup, teman-teman, dan ini tidak tertutup. Makanya saya kurang tahu ini burung apa namanya. Mungkin ada yang teman-teman yang tahu ini burung sarang burung apa, bisa dikasih tahu di kolom komentar. Itu, teman-teman, lihat. Nah, lucu sekali, teman-teman. Ada dua anaknya, tapi induknya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Dan oke, teman-teman, untuk anak burung ini tidak saya ambil karena saya belum pernah melihara burung seperti ini dan kurang mengerti juga untuk perawatnya seperti apa, dan lebih baik saya diamkan saja ini, enggak saya ambil. Kemungkinan itu ya ini. Tapi kalau pernah saya tonton di YouTube, ini kayaknya namanya burung
Tapik Semak kalau nggak salah itu teman. Tapi saya belum pernah sih untuk ini baru pertama kali bener ini lihat sarang burung seperti ini. Ini teman-teman bisa kasih nama ini namanya burung apa ya. Ya itulah teman-teman, tadi sudah kita saksikan bersama itu sarang burungnya sudah berhasil saya temukan dan anaknya itu ada dua teman-teman. Tapi saya kurang tahu itu sarang burung apa namanya, karena ini baru pertama kalinya saya melihat sarang burung seperti ini. Ke teman-teman bisa mengasih nama di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang tahu ini namanya burung apa. Ya. Oke teman-teman, sarang burungnya sudah kita temukan. Dan hari ini saya lanjut lagi untuk mencari pakan ternak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Saya sudah dapat nih untuk cari pakan ternaknya dan sarang burungnya juga kita sudah temukan. Oke, dan sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, nantikan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, dadah.